Halo Tribunal, selamat malam. Kembali lagi nih di program Millennial Voice, tentunya bersama saya, Nikma Calida Husna. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dia itu adalah band asal Jogja yang karya-karyanya sangat disukai banyak orang. Nah, daripada Tribunal semakin penasaran nih, kita sambut saja band Kalkula. Halo Kak, apa kabar? Halo, halo. Baik. Boleh dong perkenalin dulu untuk Tribunus di rumah nih. Dengan Kak siapa aja nih di sini? Halo, nama saya Gilang. Saya sebagai vokalis di Kalkula. Kalau saya L sebagai basis. Oh ya. Yang tengah siapa nih? Aku Ruli. Di sini aku manajer Kalkula. Oh ya. Terus kesibukannya di tengah pandemi ini ngapain aja, Kak? Sebenarnya kalau kesibukan kita sendiri sih ini buat penggarapan album sih, untuk penggarapan album. Betul. Oh ya. Terus dengar-dengar mau ngeluari dengar-dengar Kalkula ini band asal Jogja ya? Ya, betul. Betul lagi, betul. Bisa dong ceritain gimana sih awal mulanya bisa terbentuknya band ini? Awal mula terbentuk Kalkula awalnya dari saya sama si Alvin. Alvin itu gitaris. Berdua, nggak ada kerjaan, gabut, bikin-bikin lagu. Sebenarnya sebelum Kalkula terbentuk itu materi lagunya sudah ada. Jadi kita tinggal terusin-terusin lagu-lagu yang sudah ada. Berarti dari iseng-iseng cover lagu gitu, Kak? Apa gimana? Kita nggak ngatur. Murni lagu sendiri, sebuah lagu sendiri. Terus kalau boleh tahu berapa orang nih di band Kalkula nih? Di Kalkula ada 5. Saya, Elvan, Alvin, Aditya Rajo, Budis itu sama Bagas Prabowo. Terus bisa terkenal sampai saat ini gimana, Kak, ceritanya? Kan udah perform di Art Jog ya kalau nggak salah. Ya ngalir aja sih gimana ya. Sebenarnya ini sih jadi kan apa ya, kalau Kalkula sendiri itu kan bikin karyanya sendiri itu kan dari ini ya, dari keresahan-keresahan orang-orang di sekeliling kita. Contohnya kita mengangkat isu tentang bully, terus tentang bagaimana kasih sayang orang tua, terus apalagi politik juga, terus romansa anak muda juga. Jadi banyak hal memang yang kita angkat di karya-karya Kalkula, dalam artian Kalkula sendiri itu lebih apa ya? Mungkin bisa dibilang lebih nyindir sih, nyindir dengan lirik-liriknya. Kayak gitu. Terus kenapa bisa sampai sejauh sekarang juga? Karena ternyata apa yang Kalkula sendiri buat banyak orang-orang juga yang merasakan hal-hal yang sama sih. Jadi itu menjadi efek dominonya sih dari apa yang sudah kita buat. Terus band Kalkula ini termasuk band indie nggak sih, Kak? Atau gimana? Bisa dibilang seperti itu sih. Karena pada dasarnya indie atau tidak itu kan tergantung untuk saat ini ya, maksudnya di era digital sekarang ini kan indie sendiri itu kan bisa dibilang berdiri sendiri ya. Kalaupun punya label itu memang labelnya sendiri. Beda dengan waktu zaman 90-an sampai 2000-an lah mungkin ya. Itu kan ada label-label besar yang menaungi band-band seperti misalnya band-band nasional yang sampai sekarang masih ada atau sampai sekarang juga sudah nggak eksis, itu kan dinaungi beberapa label besar. Nah, sementara dengan perkembangan zaman sekarang, kita itu lebih banyak musisi-musisi yang keluar itu berkarya berdiri sendiri sih. Jadi mungkin kesimpulannya bisa dibilang ya indie. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.